Ya. Pada zaman revolusi dulu, usia Abah masih 5 tahun. Tapi Abah masih ingat para pejuang pada saat itu selalu meneriakkan slogan "Merdeka atau mati." Namun saat ini, ketika kita telah merdeka, para oknum pejabat bangsa selalu membisikkan dalam hatinya, "Mati atau korupsi." Buset. Balang duitnya bablas hilang layang, hambalang betonya amblas tanahnya goyang. Dimainin oknum yang mabuk uang mata keranjang, yang pengen senang perutnya kenyang hidungnya belang. Hambalang gedungnya ambruk apetnya ngamuk, hambalang tikusnya gemuk kucingnya ngantuk. Di empat pejabat yang akhlaknya pecat pantas dilaknat, rakyat melarat pemimpinnya jahat pada kualat. Hambalang duitnya bablas hilang melayang, hambalang betonya amblas tanahnya goyang. Dimainin oknum yang mabuk uang mata keranjang, yang pengen senang perutnya kenyang hidungnya belang. Hambalang gedungnya ambruk asetnya ngamuk, hambalang tikusnya gemuk kucingnya ngantuk. Di empat pejabat yang akhlaknya bejat pantas dilaknat, rakyat melarat pemimpinnya jahat pada kualat.